pemulihan perekonomian di masa pandemi COVID-19 terus dilakukan pemerintah maupun institusi terkait. Salah satunya dengan digitalisasi transaksi yang sekaligus mengurangi penyebaran virus corona. Dan oleh karena itu, pada masa pandemi COVID-19, transaksi non-tunai di Jawa Barat meningkat tajam, salah satunya dengan terus bertambahnya merchant yang menggunakan aplikasi QRIS. Tidak hanya di sektor perdagangan, QRIS juga pun digunakan pemerintahan hingga institusi pendidikan. Digitalisasi transaksi yang telah digagas sejak setidaknya tahun lalu kini semakin berkembang di masa pandemi COVID-19. Diharuskannya pengurangan kontak fisik membuat masyarakat mau tak mau harus beralih menggunakan transaksi digital, salah satunya dengan aplikasi QRIS. Menurut Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto, saat ini sudah ada setidaknya 964.000 merchant di Jawa Barat untuk aplikasi QRIS atau 21,34% dari nasional. Merchant tersebut paling banyak terdapat di Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. 96% pengguna merchant tersebut merupakan UMKM. Yang menggunakan QRIS itu mayoritas adalah UMKM, walaupun tentunya QRIS ini juga dipakai oleh usaha-usaha besar. Sementara itu, Rektor IPB Arief Satria menyatakan penggunaan QRIS bermanfaat sangat besar secara ekonomi maupun untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Apalagi saat ini pihaknya bekerja sama dengan perbankan untuk mengembangkan generasi baru pelaku startup khususnya di bidang agribisnis. Digitalisasi pembayaran dalam pembiayaan para startup tersebut pun menjadi langkah bagus untuk menumbuhkan entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Last contact ya, ini sesuatu yang jadi penting. Apalagi kita menggunakan cash money, itu juga berisiko terhadap kesehatan. Saat ini setidaknya sudah ada 2.700 UMKM di Kota Bogor yang memasang aplikasi QRIS. Tak hanya UMKM, QRIS pun digunakan di tempat hiburan, tempat ibadah hingga pemerintahan. Di bidang pemerintahan, Kota Bogor pun menjadi daerah pertama yang menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Budi Hartati, Bandung TV.